Puncak peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 digelar secara virtual dan sesuai dengan protokol kesehatan. Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Sumedang dipusatkan di Gedung Negara dengan menggelar istighosah dan mengikuti upacara peringatan secara virtual dari Masjid Agung Bandung. Bupati Sumedang Doni Ahmad Mundir mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional memiliki makna sangat penting bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan serta potensi diri untuk menjadi bagian yang memberikan manfaat bagi umat. Puncak peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 digelar secara virtual dan sesuai dengan protokol kesehatan. Pada kesempatan tersebut juga dibagikan piala dan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba virtual peringatan Hari Santri Nasional tingkat Sumedang tahun 2020 oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan didampingi Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan. Juara pertama hadiahnya uang pembinaannya dari Bapak Bupati sebesar Rp1.000.000. Juara kedua 750 dan K.H. Muhammad Ali Yudi Al-Mukarram, K.H. Adam Malik, Ketua MUI Sanusi, yang saya hormati menghadiri acara puncak Hari Santri Nasional di Ibu Negara karena di tengah pandemi ini dilaksanakan secara virtual. Ini para pimpinan pesantren hadir melalui virtual dan sebagian offline di Gedung Negara ini. Setidaknya ada beberapa makna yang bisa kita ambil dari peringatan di santri ini. Pertama, benar-benar memotivasi para santri untuk bisa lebih meningkatkan lagi upaya dalam belajar, dalam berjuang, mendapatkan ilmunya, sehingga kedepannya santri ini menjadi para pemimpin, para pendiri yang memberikan pencerahan dan kecerdasan kepada umat, terutama dalam pembinaan